Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel VBS. Apa kabar sobat semuanya? Saya harapkan semuanya dalam kondisi sehat selalu ya. Apalagi di saat Indonesia sekarang ini, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh dunia lagi menghadapi COVID-19 ya. Harapan saya semoga teman-teman semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk video kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara mengatasi icon yang hilang di Windows 10 seperti ini. Ya, tidak ada apa-apanya. Bahkan saat kita coba tekan lambang Windows juga tidak ada respon sama sekali. Dan waktu kita mau klik kanan, ya seperti ini, dia juga nggak ada respon sama sekali. Nah, untuk hal ini biasanya terjadi akibat OS-nya yang terupdate ya, atau belum diaktivasi. Dan untuk mengatasinya langsung aja ya, untuk mengatasinya itu nggak terlalu sulit ya, bahkan bisa dibilang cukup mudah, karena caranya hanya teman-teman tekan saja pada pojok kanan seperti ini ya, yang seperti ada lambang ini, tekan, nah akan muncul seperti ini. Dan di sini masalahnya, ini tablet mode ya, seperti ini tablet mode tercentang. Jadi untuk mengembalikan icon yang hilang itu teman-teman tinggal klik saja tablet modenya, klik sekali, nah seperti ini, dan biarkan. Lalu kita coba kan lambang window ini tadi ya, dia akan muncul seperti ini. Jadi caranya cukup mudah ya buat teman-teman semua. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.